Ya, halo guys, tetap di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react nih the ultimate bias gue dari sepanjang sejarah K-pop guys. The only one canyol nih guys. Ini ngebawain Sun Goes Down original Lil Nas X. Ya, yeah, itu aja ini guys. Ini gue dapat yang color coded, teman-teman juga ngasih saran juga di sini guys ya, karena kayaknya video klipnya nggak ada guys ya. Ini by the way, canyol perkembangan gimana guys? Sudah balik ke Wamil apa enggak sih guys? Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke, canyol, gue akan selalu menghargai karya-karya lo, jadi gue pakai headphone. Kita langsung denger aja guys. Ini gue gak tau guys, namun teman-teman dari XYL mungkin bisa ngasih tahu. Ini canyol keterlibatannya apa aja selain take vokal. Mungkin dia produce juga, mungkin dia bikin beatmaker atau gak ada segala macam. Kalian bisa taruh di informasi biar gue tahu mengenai bias gue guys. Oke guys, kita langsung react aja guys. Lagunya iprit banget guys, cuma 2 menit 48 plok. Anjir sound gitarnya. Oh nice, pakai chorus. Oke, suara canyol kita denger ya guys. Oke, filter. Oh nice. Suara gitarnya ngebody. Eh, build up-nya asik. Oke. Ai. Bangga gue sama lo, serius, lagunya easy listening, selalu dia easy listening guys, nih. Dan suaranya. Oh nice. Anjing komposisi vokalnya. Serius guys, ini bukan karena bias gue aja guys, tapi emang suaranya seksi guys, gue gak bohong guys. Ini cara ngetik vokalnya gue suka banget, seksi banget guys. Oh, wabeh, what? Dan low frekuensinya guys, gue suka banget nih ada timbre yang rada brrrr, kayak nge brrrr gitu loh kayaknya. Brrrr, oh, nice. Anjrit, rendahnya. Wah sakit nih guys, ini harus bikin album solo sih guys. Bikin album solo canyol guys, kita ulang guys. Ini canyol bener kan? What? This day. Itu kayaknya bawa octave ya? Do da do da do da. Oh enggak deh, enggak terlalu. Wow. Swag gila. Dia juga pilih groove-nya ini asik banget kayak duk cik tak cik duk tak. Itu bass-nya juga enak banget, sial. Color middle frekuensinya juga asik banget dengan pemilihan instrumen yang asik sih. Gokis. Oh nice, nice compose. Oh. Guys, kalian denger dong guys, ini gimana hype-nya pas masuk. Gua asumsi ini ref guys ya, lihat nih guys. Eh sorry, dari sini. Pecah nih. Oh. Wow, nice anjo. Anjir. Terus gue suka aksen bahasa Inggrisnya juga guys. Jadi kayak gue dengar orang Meksiko ngomong bahasa Inggris sih. Berarti kayak gitu guys. Jadi dapat seksinya dapat guys. Nice. Run away, I'm gonna lie, I don't wanna lie. Send me a gun. Anjir itu. And I'll see the sun. I feel you. Anjir, ini tetap low frekuensi. Ini gue suka guys. Maksudnya dia pemilihan notasinya juga bener-bener enak banget bener. Da, 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 da. Itu enak banget guys. Wow, canyol, nailed it. Tunggu ini by the way ini tahun 2021 guys. Ini canyol masih apa? Don't mess up my tempo lagi. Don't fight the feeling guys ya. Ini asumsi gue begitu guys. Ini berarti lagu lumayan lama guys ya. Aduh, enak bener ya. Wah,
Ini juga cukup, cukup cermat dan cerdas sih guys. Nih kalian denger di sini, beat dimatiin dulu, masuk lagi di beat selanjutnya di bar berapa nih? Oke, dua bar setelah itu ya. Dua bar setelahnya, nice. Nice. Wow. Wow. Anjir, melalai yang melayang sih guys ini. Asik banget. Parerado. Lo dapat intronya juga mantep sih guys. U2 vibe gitu guys ya. Damn. Musisi lo, lo musisi. Kita matiin lo guys. Gila. Emang gue gak pernah salah pilih bias guys. Bias gue tuh emang cerdas cermat banget guys. Gokil guys, maksudnya dari suara, pengisian take vokalnya. Karena memang guys, gue gak bicara notasi guys, tapi cara emosi yang masuk ke sini, dia feel vibe-nya tuh masuk banget ke komposisi yang dibuat. Gue gak tahu ini produksi siapa guys, tapi ini asli, serius. Ini original Lil Nas X, oh dia berarti cover gitu guys. Mungkin begitu guys ya, tapi ini gila sih. The best banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe guys. Guys, sign out. Blocky, blocky.